Saudara-saudara sekalian, bertanyalah. Kita menentang UMNO bukan karena lama di UMNO. Kita menentang Malaysia Nasional bukan karena dia lama Malaysia Nasional. Kita menentang dia kerana dia mengesahkan perbezaan penjaja, mengesahkan undang-undang penjaja, mengesahkan peraturan kafir, mengesahkan peraturan syariah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan dengan mereka. Percayalah, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, ilmu kita adalah jihad. Dan kalau kita melawan dengan kuat-kuat ini, dan kita mati kerana dasar melawan ini, mati kita adalah mati syahid, mati kita adalah mati. Datuk Seri ketika itu ada menyatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia dia lama memerintah kerajaan, kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Apakah Datuk Seri pada ketika itu sedar implikasi daripada kenyataan Datuk Seri yang sedemikian? Saya menyedari betapa tidak adilnya saya dihukum dengan mengambil ucapan saya yang dipetik tak sampai 2 minit, ucapan tu sejam lebih. Ya, ya. Sepatutnya mereka mendengar ucapan saya sejam lebih. Dan hasil daripada saya dipertahankan, saya telah menulis sebuah buku. Ya. Amanat Hajadi, saya tulis buku dan kudut cetak. Ya. Dia sebab pada umum. Ya. Dan tak ada jawapan. Dan hasil daripada itu tahun 84, kita mencadangkan muzakarah diadakan. Ya. Malangnya di masa itu UMNO tidak bersedia untuk muzakarah, mereka mengajukan debat. Ya. Debat bila kita sanggup, sampai masa majlis gajah-gajah membatalkan debat itu. Okey.